warahmatullahi wabarakatuh Sobat Bedilers. Berjumpa kembali, berjumpa lagi tentu saja dengan saya Sang Putri di channel Distributor Taktikal. Gimana nih kabarnya kalian sama para Sobat Bedilers? Semangat ya Sobat Bedilers, ya Sobat Bedilers. Nah oke, kembali lagi dengan saya ya dari GSA Sport Indonesia, dari channel Distributor Taktikal. Sebelum saya lanjut video kali ini, yuk sama-sama subscribe dulu ya Sobat Bedilers, nyalakan notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan sama upgradean atau updatean harga, update stok, update sembarang kalir ya Sobat Bedilers. Pokoknya bisa langsung subscribe dulu ya, nyalakan notifikasinya. Oke, saya juga mau mengingatkan nih untuk kalian semua para Sobat Bedilers, yuk ajak teman-teman kalian sesama hobi berburu. Kalian punya teman yang suka senapan angin, yang hobi berburu, pengoleksi senapan angin, bisa banget nih Sobat Bedilers untuk diajakin beli senapan di GSA Sport Indonesia. Karena kalau kalian mengajak teman kalian untuk beli senapan di GSA Sport Indonesia, kalian itu bisa mendapatkan bonus sebesar 5% dari penjualannya ya Sobat Bedilers. Ini adalah program terbaru dari GSA Sport Indonesia, jadi jangan sampai kalian melewatkan kesempatan emas ini. Oke? Gitu ya Sobat Bedilers, jadi ajak teman kalian sebanyak-banyaknya. Oke, nah jadi Sobat Bedilers, di video kali ini saya punya produk terbaru nih dari GSA. Ini produknya baru banget sampai ya. Ini produk terbaru dari GSA dan ini adalah jenis PCP. Tentu saja kalian tahu ya, senapan PCP itu kelebihannya apa sih dibanding senapan jenis yang lainnya Sobat Bedilers. Senapan PCP tentu saja itu untuk pengisiannya lebih gampang, powernya lebih gede, tekanannya lebih gede, dan juga pastinya spesialis big game ya Sobat Bedilers. Jadi dengan spesifikasi yang masih dirahasiakan ini, pastinya senapan ini juga bisa menjadi salah satu senapan yang wajib banget kalian coba dan juga wajib banget kalian beli. Nah kalau kalian penasaran sama speknya, harganya, keunggulannya apa aja, pastikan tonton videonya dari awal sampai habis. Oke, nah jadi untuk senapan ini sendiri adalah senapan terbaru. Ini adalah senapan PCP semi recursion ya Sobat Bedilers. Kalau biasanya Black Army, nah kalau ini bukan lagi Black Army, tapi PCP semi recursion ya. Oke, untuk senapan ini sendiri itu memiliki panjang laras lebih pendek Sobat Bedilers, yaitu 50 cm berbahan baja dengan OD laras yaitu 13, dan juga ini serumbungnya, ini sudah ada serombongnya ya, jadi ada lapisannya, ini OD 19. Di bagian ujung laras ini juga sudah tersedia nepel peredam atau derat peredamnya ya Sobat Bedilers, seperti itu. Kalau kalian pengen pasang peredam ya monggo ya, silakan. Nah oke, selanjutnya untuk bagian tabungnya ini berbahan stainless dengan OD yaitu 27 mm, dengan kapasitas angin yang bisa ditampungnya itu maksimal 3500 psi. Jadi kalian itu lebih asik berburu lagi, lebih kerasan berburu ya Sobat Bedilers, lebih puas juga karena untuk kapasitas anginnya itu jauh lebih gede, 3500, dengan tekanannya lebih besar, dengan powernya lebih besar, pastinya kalian gak bakal rugi untuk beli senapan PCP semi recursion ini ya Sobat Bedilers. Nah selanjutnya untuk sistem pengisian anginnya itu sistem quick fill ya Sobat Bedilers, jadi mudah banget, tinggal tancapkan kuplar bawaan senapan ke si senapan PCP Ruger semi recursion ini sendiri. Dan untuk bagian ujung tabung ini juga sudah dilengkapi dengan yang namanya manometer. Jadi kalau kalian setelah mengisi angin atau setelah penggunaan senapan angin, kalian bisa lihat angin pada si senapan ini itu tinggal seberapa atau masuknya berapa ya Sobat Bedilers. Dan juga untuk saran penggunaan dari saya, apabila kalian menggunakan PCP semi Ruger ini sendiri, itu diharap diperhatikan kalau kalian pengen menyimpannya, nggak pengen memakainya dalam jarak waktu mungkin seminggu dua minggu, pengen istirahat dulu ya Sobat Bedilers. Nah minimal itu sisakan 500 psi, jangan sampai dihabiskan sampai 0 PSI ya Sobat Bedilers, itu untuk anginnya, karena takutnya nanti itu rewel ya setelah kalian isi angin kembali, kalian pengen menggunakan senapannya lagi itu sedikit rewel untuk
pengisiannya, karena memang anginnya sudah kalian habiskan sebelumnya. Jadi kalau kalian pengen menyimpan senapan anginnya, minimal itu sisakan 500 PSI ya sahabat bedilers. Oke, nah untuk selanjutnya speknya sendiri, senapan ini itu masih single shoot ya, jadi belum magazine. Jadi kalian harus masukkan munisinya satu per satu ya sahabat bedilers, seperti itu. Dan juga untuk speed tracknya memiliki satu speed track tarikan, tapi itu bisa kalian upgrade lagi powernya, bisa ditambah lagi powernya. Kan ini sudah dilengkapi dengan setelan power di bagian belakang ya sahabat bediler, seperti itu. Dan untuk senapan ini jarak akurasi terbaiknya itu di angka 20-40 meter, jarak jangkauannya itu di angka 80-100 meter. Nanti insya Allah kedepannya akan dibuatkan untuk video uji tes dari senapan PCV semi Ruger Russian ini, jadi jangan sampai kelewatan, ditunggu saja ya sahabat bediler. Dan juga untuk bagian picu, ini picunya sayang sekali belum dilengkapi dengan safety trigger ya, jadi lebih sensitif. Jadi kalau kalian lagi memegang senapan angin apapun itu, baik itu ada safety trigger maupun enggak ya sahabat bedilers, kalian itu harus memperhatikan bagian picu, jangan sembarang dipegang-pegang ya, takutnya itu nanti ketika kalian sudah terlanjur memasukkan mimis, kok ternyata kalian lupa, kalian pegang-pegang waktu diarahkan kemana, tertembak, itu tuh yang wajib banget dihindari atau bahaya banget ya sahabat bedilers, takutnya itu melukai orang lain, diri kalian ya sahabat bedilers. Kan nanti siapa yang tanggung jawab, kan gak ada ya. Dan oh ya, untuk info lagi, untuk senapan ini itu kalibernya 4,5 ya, jadi masih sesuai standar untuk olahraga. Dan pastinya ini juga bisa kalian gunakan untuk berburu hewan-hewan besar, baik kecil maupun besar, mulai dari burung, mulai dari tikus ya sahabat bedilers, atau juga mungkin tupai dan hewan-hewan besar yang lainnya, small game sampai medium game sampai big game, monggo dicoba ya sahabat bedilers. Buktikan sendiri untuk power dan juga kekuatan dari senapan PCP semi Ruger Russian ini. Nah untuk bagian popor, ini popornya dari senapan PCP ini sendiri itu adalah model klasik coklat, ciri khas klasik banget ya sahabat bedilers. Dan juga pastinya senapan ini itu lokal dari Pare Kediri, Jawa Timur. Kalau kalian menggunakan senapan lokal, otomatis kalian juga ikut meningkatkan, ikut memajukan UMKM daerah ya, jangan melulu untuk menggunakan produk impor ya sahabat bedilers. Boleh sih sekali nggak apa-apa, tapi pastikan kalian juga mengunggulkan untuk produk dalam negeri atau produk lokal asli dari Indonesia. Salah satunya adalah senapan ini. Senapan ini adalah produksi dari Pare Kediri, Jawa Timur. Jadi monggo sahabat bedilers, kalau kalian berminat untuk menggunakan senapan ini, untuk order senapan ini bisa langsung dikip mulai dari sekarang, karena ini stoknya masih terbatas ya, dan ini juga produk terbaru dari GSA. Pastikan kalian sudah mendapatkan sebelum kalian menyesal ya sahabat bedilers. Untuk harganya sendiri ini juga nggak terlalu mahal, ini masih standar banget. Untuk harganya yaitu Rp2.350.000 saja, bisa langsung kalian order mulai dari sekarang ya seperti itu. Jadi jangan sampai kehabisan, jangan sampai kalian menyesal ya sahabat bedilers. Oke sahabat bedilers ya, mungkin begitu dulu saja informasi masihnya. Apabila ada pertanyaan, apabila kalian pengen order, oh ya belum, sampai hampir lupa nih. Oke, untuk ordernya sendiri kalian bisa langsung untuk Jabri CS kami di sini ya sahabat bedilers, bisa langsung untuk konsultasi mengenai produknya ke CS kami. Dan apabila kok kalian kepengen order, nah kalian takut untuk ordernya, mbak rumah saya jauh sini, takutnya nanti ketipu gimana, nah jangan khawatir ya sahabat bedilers, karena GSA ini menyediakan juga untuk sistem pembayaran COD atau bayar di tempat yang pastinya lebih aman dan juga menghindari modus-modus penipuan ya. Tapi harus saling percaya sahabat bedilers, kami sebagai seller percaya pada kalian, kalian sebagai pembeli harus percaya juga kepada kami sebagai seller, jadi saling menguntungkan juga ya sahabat bedilers, jangan saling nggak percayanya ya seperti itu. Nah untuk syarat ketentuan COD apa aja silahkan ditanyakan ke CS kami. Dan untuk kalian juga nih yang kepengen transfer lunas juga monggo, silahkan langsung saja hanya melalui rekening atas nama Uda Sukses Mulia Jaya. Selain nomor rekening tersebut itu sudah pasti penipuan ya sahabat bedilers, jadi diperhatikan. Oke sahabat bedilers, gitu dulu saja ya informasinya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe juga channel ini ya. Dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.